Halo, selamat datang di channel iArip. Dalam video ini, kami akan memandu Anda cara mencetak struk menggunakan printer Panda PRJ80 ATBT serta aplikasi kasir iArip Pro. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Kita dapat melihat spesifikasi dari printer ini di belakang printer. Dapat kita lihat untuk ukuran kertas yang dipakai adalah 80 mm. Di sini, kita dapat melihat ada 3 konektor. Yang pertama adalah konektor power untuk menghidupkan printer ini, lalu kabel LAN untuk sambung ke komputer, dan terakhir konektor untuk sambungan kabel ke cash drawer atau laci kasir. Di dalam pembelian sudah include dengan adaptor powernya. Nah, kita colokkan kabel power ke konektor ini. Kemudian hidupkan tombol powernya. Kalau bunyi seperti ini, maka kita harus memasukkan kertas struknya, guys. Cara memasukkan kertas struknya jangan sampai terbalik ya, karena bisa menyebabkan struk tidak tercetak. Pastikan kalian simak caranya. Setelah itu, hidupkan Bluetooth di HP Android kalian. Kemudian, pilih Bluetooth dengan nama RPP2110A. Masukkan password yaitu E0 sebanyak 4 kali atau 1234. Setelah tersambung, buka aplikasi kasir iRip Pro kalian. Bagi yang belum ada, bisa download di Play Store gratis 14 hari. Oh iya, untuk kalian yang baru pertama kali menggunakan iRip Pro, bisa register terlebih dahulu, maka kalian akan diminta untuk login. Setelah masuk ke menu utama, kalian pilih menu setting. Lalu pilih printer model. Kemudian cari dengan nama Panda PRJ80 ATBT V2. Kemudian pilih nama Bluetooth printer RPP210A. Lalu scroll ke bawah, centang print logo. Pilih logo kalian. Pastikan pilih logo sesuai dengan lokasi tempat Anda menyimpan logo kalian. Untuk rekomendasi ukuran logo yaitu 256 piksel. Kemudian buat transaksi di menu Sales. Pilih tanda plus di atas. Pilih icon ini untuk menambahkan barang ke transaksi penjualan. Setelah selesai, pilih tombol bayar tunai. Jangan lupa centang cetak struk ke printer, lalu klik konfirmasi pembayaran, maka struk akan langsung tercetak. Oke, terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian.